Kalau orang tua masih hidup, apa yang bisa dipersembahkan walau tidak diminta? Sedang ada masalah misalnya kan? Mohon kebaikan pada Allah, bikin makanan datang pada orang tua, minta doanya. Ini sederhana tapi dalam, minta doanya. Ada kitab namanya Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari. Dikisahkan seorang berkonsultasi pada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, pengen taubat, dosanya banyak. Apa jawab Ibnu Abbas? Ibu masih ada enggak? Ada katanya. Udah, pulang aja, berbakti pada ibumu. Sayangi ibumu, buat beliau merasa senang terus. Nanya lagi orang ini, kenapa mesti ibu? Kata Ibnu Abbas, saya tidak pernah mendapati di Quran dan keterangan Nabi yang terbaik dari bakti kepada ibu untuk mengentaskan semua masalahmu.